Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli 'ala Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ya fattah 'alim. Ya fattah 'alim. Ya fattah 'alim. Iftah 'alaina fathan qariba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف رحمه الله نفعنا الله به وبعلم في الدارين آمين ثم إن الحسد قد يكون على أمور الدنيا كالجاه والمال حرمان 8 وهي أصغر من أن يحسد عليها بل ينبغي لك أن ترحم من ابتلي بها وتحمد الله الذي عفاك منها وقد يكون على أمور الآخرة كالعلم والصلاح وقبيح بالمريد أن يحسد man wafaqahu ala tariqihi wa awanahu ala amrih bal yanbaghi lahu ay yafraha bihi li'annahu sara awanan lahu wa jinsan yataqawwa bihi wal mu'minu kathirun bi akhihi bal ladhi yanbaghi lil murid ay yuhibba bi batinihi wa yajtahida bi zahiri fi jam'in nas ala tariqillah wal ishtighali bi ta'atihi wa la yubali afdaluhu am fadaluhum فإن ذلك رزق من الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء وفي القلب أخلاق كثيرة مذمومة لم نذكرها حرصا على الإيجاز قد نبهنا على أمهاتها وأم الجميع وأصلها ومغرسها حب الدنيا فحبها رأس كل خطيئة كما ورد وإذا سلم القلب منه فتصلها وصفا وتنور وطاب وتأهل لواردات الأنوار وصلها للمكاشفة بالأسرار. Habib Allah bin Al-Haddad menjelaskan kepada kita kemarin tentang apa? Sifat hasad. Kemudian ya, sesungguhnya orang yang hasud sama orang adalah menunjukkan bahwasanya dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberi nikmat kepada orang lain, bukan kepada dia. Thumma innal hasad qad yakunu ala umuri dunya kal jah wal mal. Dan lebih parahnya lagi, orang itu sering banget hasud sama dunia, seperti kedudukan dan harta. Kalau kita ngelihat orang yang lebih kaya dari kita, rasanya kita pengen diadopsi gitu ya. Pengen dong lahir-lahir pas mereka mama, mama gigi papa Raffi gitu kan. Jajannya aja 1 juta gitu. Ya kita minta goceng aja mama kita setengah mati. Dan ceban 20.000. Ya. Kayaknya tuh kita ngiri banget sama orang-orang yang kehidupannya mudah. Ya. Mau rumah bisa, mau mobil bisa, mau jalan-jalan ke hotel bisa, jalan-jalan ke pulau bisa. Tasnya branded ya, HP-nya iPhone. Kita Samsung aja udah kebanting, udah kecelup, udah kita servis berkali-kali, ya. Kayaknya kita sedih banget ngelihat orang-orang yang lebih bagus daripada kita dunianya. Tapi kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, baliat bagi laka, ya antar hama mani betulia biha, watahmadallah alladhi afaka. Seharusnya kamu bersyukur kepada Allah karena Allah gak nguji kamu dari harta. Dan bahkan seharusnya kamu kesian sama orang-orang yang diuji sama harta, karena segala sesuatu hal itu akan dihisab. Kamu beli kerudung di mana? Di pasar Senen. Ya, nggak ada beli kerudung di Ustazah Bella. Beli mukena di mana? Di Ustazah Bella. Ya, Ustazah Bella Muzanina. Beli parfum di mana? Ustazah Bella Muzanina. Itu gimana? Mereka cara buat parfumnya gimana? Dapetin uangnya dari mana? Halal atau tidak? Kamu gimana dapetin uang buat belinya? Ya, sampai ditelusuri satu barang. Dan semua yang kita punya seumur hidup kita diperhitungkan. Semuanya dihisab. Satu kerudung, satu hisab yang begitu rumit. Ya, ditanya belinya di mana, jalannya sama siapa, sama abang gojek tuh kan. Abang gojek, ya, beli kerudung, beli ini, beli bawang dihisap, beli tomat, beli cabai, satu-satu dihisap.
Makanya ketika menghadap harusnya kamu bersyukur. Tahmadallah alladhi afaka, alhamdulillahilladhi afani mimman kathiran alladhi ibtalah. Daripada yang banyak orang kena. Sekarang di dunia enak-enakan dia beli apa aja bisa, tapi nanti di akhirat hisabnya lama. Sedangkan sehari di dunia ada yang mengatakan seperti sehari di akhirat, ada yang mengatakan bagaikan 5000 tahun di dunia. Ada yang mengatakan bagai 50.000 tahun. Nah, kita enggak tahu berapa lama hisab orang-orang nanti. Oleh karenanya Ibnu Mubarak, kalau misalnya kepengenan banget makan sesuatu nih, pengen, kadang kita semua pengennya makan sesuatu. Mau kita mah kepengenannya ngadi-ngadi. Ya. Udah duit pas-pasan, pengen ini, pengen ini. Ibnu Mubarak nih kalau misalnya kepengen misalnya makan ayam bakar. Punya siasat, punya cara. Caranya gimana? Ngundang orang buat bertamu. Undang orang buat bertamu, dimasakin di rumahnya tuh ayam bakar atau pesan ayam bakar. Ayam bakar Mas Mono. Ya, pesan ayam bakar atau beli ayam bakar. Makan bareng-bareng sama tamunya. Kenapa? Kemudian berkata, "Ya Allah, sesungguhnya makan bersama para tamu tidak dihisab." Jadi demi-demian supaya gak dihisap, undang orang dulu. Kalau kita kalau ada tamu gimana? Gimana perasaan kita? Kasih teh sama keripik aja biar perutnya keroncongan, cepat pulang dia. Ya. Ini malah nyari tamu. Nyari tamu, ya Allah, sesungguhnya makan bersama para tamu gak dihisap, baru deh. Kalau udah ada tamu baru makan apa yang dipengenin supaya enggak dihisap, takut banget dihisap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang paham, Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi Amirul Mukminin, jadi pemimpinnya orang-orang mukmin, ya. Pada saat itu jubahnya ada 14 tambelan yang dijahit. Bolong, robek, ditambal, dijahit, ada 14 tambelan. Sampai pas mau ketemu sama raja, ya, mau ketemu sama salah seorang raja, dikatakan, "Ya Amirul Mukminin, kayaknya nih kurang haibah gitu ya, kurang gimana gitu kalau mau ketemu sama raja, pemimpin kita masa jubahnya 14 tambelan. Coba deh kita beliin dulu yang bagusan gara-gara mau ketemu sama raja." Ya. Akhirnya dipakai masih nomor, tapi begitu dekat daripada tempat rajanya, enggak enak. Enggak deh, saya mau jadi diri saya aja padanya, pakai lagi jubah yang tadi. Pas ketemu sama si raja dibilang, "Ternyata benar saya mengenali kamu Amirul Mukminin daripada tambelan bajumu yang ada 14. Ya. Orang-orang yang faham betul akan Allah Subhanahu wa taala, akan hisab di hari akhir, ketakutan kalau misalnya diuji sama dunia. Tapi kita kerja keras mengejar dunia. Tapi kita mempertaruhkan akhirat kita untuk dunia. Tapi kita ya meninggalkan fardu-fardu atau sunnah-sunnah yang Allah berikan untuk akhirat. Kalau kita ziarah ke Tarim, ke Hadramut, kita ngelihat bagaimana orang-orang yang gak peduli sama sekali sama dunia. Mereka itu buka toko dalam satu hari itu benar-benar cuma berapa jam doang. Kemahalan bayar karyawan ya kali daripada tuh penghasilan di toko. Ini kalau orang mau beli, ibarat kata mau ngeborong ke es toko, "Saya mau beli tapi udah waktunya sholat." Enggak pergi, ente pergi. Kita orang mau sholat, tetap digituin. Kita mau tutup, mau sholat, masjid. "Tapi saya mau beli banyak." Enggak, cari toko lain aja yang buka. Tapi emang enggak bakalan ada yang buka. Bagaimana dunia benar-benar enggak ada di hati mereka. Ya. Dunia itu cuma ada di tangan, kemudian memudahkan mereka sampai kepada Allah. Maka kata Imam Haddad, harusnya ente bersyukur. Dan ente kesianin orang-orang yang diuji dengan harta. Bukannya kita malah pengen banget jadi orang kaya raya. Memang kerjaan kita pengen jadi orang kaya raya cuma rebahan doang. Pengennya habis tidur bangun-bangun ada duit aja bergepak-gepak di kamar. Ya.
kaum zaman now begitu, kita pengennya scroll TikTok tiba-tiba dapat duit. Ya orang-orang yang berpenghasilan banyak, kerja kerasnya juga banyak. Setidaknya kalau misalnya kita mau mempunyai rezeki yang halal yang cukup untuk hidup kita, ya kita juga harus ada berjuangnya, bukan cuman santai-santai doang. Waqabihun bil murid, kemudian Habib Abdullah Haddad melanjutkan, buruk banget seseorang yang hasud, ya, yang hasud sama orang yang mengajak orang lain kepada jalan Allah. Misalnya anak buat majelis di Dar Fatma yang hadir 200 orang, ya. Ustazah Nina buat di Condet yang hadir 500. Sana bilang, anak gak mau lagi temenan sama ente. Kenapa kak sekarang murid-murid anak pindah semua ke Condet gitu? Gak pada datang ke pasar minggu lagi, pasar minggu jadi sepi. Main apa, menang-menangan, banyak-banyakan pengikut. Gak boleh begitu, itu buruk banget, kata Abdullah bin Haddad. Justru kita senang, makin banyak orang yang ngajak orang, berarti makin banyak orang Islam. Ya, kalau kita, ini kita mau ngajakin teman-teman kita majelis. Kalian diantara kalian pun bukan da'iyah, tapi bisa loh jadi da'iyah, jadi pengajak orang. Eh majelis yuk di Dar Fatma, gitu aja kalian udah jadi pengajak orang. Terus nanti yang kalian ajak, ngajak orang lagi, terus itu pahalanya buat kalian. Mau dia ngajak 10 orang, jadi buat kalian 11. Mau dia ngajak dia terus. Namanya itu kan pengajak. Kalian lagi girang nih, wah saya berhasil ngajak banyak orang, ya. Berhasil buat acara maulid, undang Ustaz Jebela, Ustaz Janina, Tim Hadur Dar Fatma, girang. Besoknya lagi teman majelis kamu buat yang lebih mewah daripada kamu. Terus hati kita gimana? Ya kurang ajar, emang ikut-ikutin gue aja loh. Tahu mentang gue itu lebih banyak, ya bikin acara lebih gede, samain aja. Justru kita alhamdulillah, kalau kamu terinspirasi dari saya, biar saya dapat pahalanya juga ya Allah. Kalau dia jadi ikut nyebar-nyebar faedah di WhatsApp, nyebar-nyebar hadis atau ilmu, yang ikutin biasanya yang ngetek anak satu Kak Indri doang, sekarang semua yang ngetek Ustaz Jebela, semua faedah hari ini ada surkul murid, nggak apa-apa. Kenapa? Kalau ada satu nyontoh satu orang, berarti bagus dong, kita menjadi pengaruh positif daripada orang-orang lain. Dan semakin banyak kita mengumpulkan orang-orang yang positif, jadi janganlah kita merasa hasud. Bahkan kalau di zaman dulu, kalau ada orang yang lebih bagus dari dia, dia bakal berusaha buat jadi orang tersebut, bukan malah hasud. Ya, kata Sufyan Ats-Tsauri, saya berusaha banget nih buat mujahadah biar kayak Ibnu Mubarak. Saya mau coba setahun aja kayak saya berusaha, ya, biar menyamai. Kenapa? Ketika kita melihat ada orang yang di atas kita, sebagaimana, ya. Ketika Nabi Isa bertanya, adakah orang di zaman ini yang lebih pintar dari saya? Ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Oh, siapa? Ujukin saya mau belajar." Bukan malah marah. Nah, kita nih enggak boleh merasa hasud terhadap orang-orang yang mengajak orang-orang ke jalan Allah. Kata Allah bin Al-Haddad, semakin banyak orang yang mengajak orang kepada kebaikan, maka akan semakin banyak orang Islam. Lihatlah bagaimana sekarang orang-orang kafir menyusup dalam kehidupan anak-anak kita, ya, lewat apa aja bisa, dari baca-bacaan, dari film yang tidak sepantasnya usia mereka menontonnya. Ini anak ngambil pelajaran daripada film, ngambil pelajaran daripada komik-komik, cerita-cerita. Tahu nggak ibu, anak ibu sekarang ngapain aja? Kan kita nggak tahu. Ya, kenapa orang-orang di Hadramut tuh sangat-sangat bagus? Ibu-ibunya nih benar-benar merhatiin banget anak-anaknya. Orang tuanya merhatiin banget anak-anaknya. Makanya anaknya nggak balik kecuali udah jadi wali kasyaf. Ya, nggak balik kecuali udah jadi wali kasyaf. Kenapa? Ibunya benar-benar ngedidik banget nih anak. Ngedidik zahir wa batinnya.
Nah mereka nih nonton TikTok, kita nggak tahu apa yang mereka lihat, mereka masih di bawah umur. Ya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka ambil pelajaran, tersebarlah akal-akal daripada yang dimasukkan oleh orang-orang yang tidak beragama, yang mereka pelajari, mereka bisa joget-joget. Ya, pertamanya pede di kamar, lama-lama pede di luar. Masih share kan? Mereka bisa mengambil banyak daripada orang-orang kafir. Tapi kita kalau ada orang yang bagus sama anak-anak kita, kita gedek. Pada kita doang yang nomor satu. Pokoknya pasar minggu, awas ada ustazah lagi ya. Awas buka majelis Selasa sama Rabu. Biarin kita ini yang terngadu. Kan jadinya orang yang baiknya jadi sedikit. Pokoknya kita siap aja yang mau berbuat kebaikan. Makanya kalau anak-anak majelis sana bilang, ustazah, ana mau hadir pengajian ke ustazah ini, ke ustazah ini, ke ustazah, hadir ke semuanya. Itu baru murid ana. Bukan murid ana orang yang cuman, pokoknya cuman boleh ngaji sama ustazah Bella doang, ustazah Dina doang. Enggak. Tapi yang ngambil ilmu dan ngambil pelajaran daripada semua orang yang berilmu, daripada semua orang yang mulia. Ya, karena kita butuh memperbanyak orang mulia sebagai paku-paku bumi. Kenapa sekarang banyak gempa, banyak tsunami, banyak musibah. Orang-orang mulianya makin gak ada, makin meninggal satu persatu. Sedangkan orang-orang berzinah di mana-mana, orang pacaran di mana-mana, orang minum khamr, Islam minum khamr. Berani mereka, tersebar keburukan di mana-mana. Wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpamu daripada musibah, fabima kasabat aydikum, apa yang kalian sendiri perbuat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, ya, aku akan menjadikan manusia-manusia sebagai pemimpin di bumi. Karena malaikat bingung, kenapa engkau memilih orang-orang nih yang pada kepenuhan hawa nafsu, yang nanti dia bakal merusak bumi. Qala a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Malaikat ini bingung, ngapain sih Allah Subhanahu wa taala derajat manusia yang taat melebihi derajat malaikat. Ya, derajat manusia yang taat melebihi derajat malaikat dan bidadari. Makanya pada cemburu. Kita nih taat terus, tapi manusia sekalinya taat derajatnya lebih-lebihan daripada kita. Ya. Jadi sudah seharusnya kita ini semakin mendukung daripada orang-orang yang baik. Ada tim hadroh 1, ada lagi tim hadroh 2. Oh dasar ngikutin gendangan kita. Ya. Oh dasar bikin kita jadi enggak diundang, biasanya mau di situ kita yang ngisi, jadi dia yang ngisi. Balikan lagi kepada niat kita. Kita mau baca qasidah karena dibayar atau karena supaya orang mencintai Nabi. Karena supaya orang mencintai Nabi, enggak peduli mau kita ada yang manggil, mau kita enggak ada yang manggil, mau ada yang ngikutin, enggak ada yang ngikutin. Ini saya buat Nabi. Ya. Ini saya buat Nabi. Oh, sekarang ana ceramah di sini. Besok tahun depan enggak manggil ana lagi, manggil Ustazah Nina. Ustazah Nina ana mau manggil. Emang di sini Nina kurang ajar ya. Nusuk dari belakang. Mentang-mentang duduk sebelahan mulu, besoknya ceramah, dia yang ceramah, kita gak diundang lagi. Balik lagi ke niat. Niat mau ceramah mau ngapain? Mau mendekatkan orang-orang kepada Allah. Kalau gitu siapapun yang mendekatkan orang-orang kepada Allah, ya gak apa-apa. Yang penting orang-orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita nih sempit hidup kalau apa-apa hasut sama orang, apa-apa ngiri sama orang, apa-apa orang. Nggak muat. Hati kita udah secuprik doang isinya orang begini. Sempit hidup kita. Biarin deh mau orang kayak gimana kek. Saya urusan saya sama Allah, urusan saya sama Rasulullah. Saya udah berusaha menjadi hamba yang terbaik, saya udah berusaha menjadi umat yang terbaik, mau orang kayak gimana. Segini rezeki saya, segini jalan saya, di sini tempat saya dakwah. Falhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang sudah kasih kita nikmat yang begitu banyak. La in syakartum la azidannakum. Orang yang kerjanya bersyukur aja, maka bakal tambah banyak yang Allah kasih sama dia. Tapi kalau hati kita sempit, mikirin orang, enggak akan sampai nikmat itu kepada kita. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang lapang, hati yang luas. Enggak ada hasud padanya, enggak ada riya, enggak ada ujub, enggak ada sombong. Ya, enggak ada kepengen menang sendiri. Allah jauhin hati kita daripada sifat pengen dipandang, pengen dunia. Tapi Allah bersihkan hati kita menjadi hati yang ikhlas, karena ikhlas itu adalah hal yang paling sulit. Menjadi orang pintar itu gampang. Jadi orang yang mau bisa ceramah bisa dipelajari. Ya, mau jadi orang-orang yang bisa gosidah main hadr bisa. Tapi menjadi orang yang menjadi orang itu semua dengan ikhlas adalah orang-orang yang langka. Maka jadilah orang-orang yang seperti itu. Jadi orang yang ahli majelis bisa enggak? Bisa. Tapi jadi orang yang ahli majelis yang hatinya ikhlas karena Allah itu yang susah. Maka jadilah kita sebaik-baiknya orang, ya, yang mana kita persembahkan hidup kita buat Allah dan Rasulnya. Karena segala sesuatu yang untuk Allah tidak akan pernah sia-sia. Segala sesuatu yang untuk Nabi Muhammad tidak akan pernah sia-sia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membetulkan hati kita, membetulkan segala niat kita, membetulkan kaca hati kita agar kita tidak salah lagi dalam memilih hidup kita, dalam memikirkan hidup kita dan memenuhi hati kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.